our children have been victims of food poisoning earlier this morning while at a party in a local fast food restaurant. Surveillance footage shows that an unknown man wearing blue broke into the kitchen and added what seemed to be chemicals, which was later given to the children. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi denganku Sapa Nyan. Nyan, bagaimana kabar kalian? Kuharap kalian baik-baik saja, Nyan. Oke, sesuai dengan hasil voting kemarin, kali ini gue akan membahas tentang kasus keracunan makanan dan rahasia mengerikan dari perusahaan Jolly Entertainment pada game Jolly dan Jollibee. Dan ya, sebelum gue mulai, bagi kalian yang gak tahu game Jolly, jadi game ini merupakan game Five Nights at Freddy buatan penggemar, atau bisa disebut FNAF Fan Game. Game ini dibuat oleh Ivan G, yang dibuat berdasarkan restoran di dunia nyata yang bernama Jollibee. Dan karena masalah hak cipta, pada Juli 2020 yang lalu, Ivan G dihubungi oleh pengacara Jollibee dan menyuruhnya untuk menghapus game Jollibee yang pertama, yang kedua, bahkan yang belum muncul. Maksudku, Jollibee as above, so below. Karena telah merusak citra publik perusahaan dan melanggar hak cipta. Tapi meski begitu, kalian tetap bisa melihatnya di YouTube kok. Kok kayak pernah dengar ya? Hai. Lu masih di sini? Hei, jangan kabur kau bocah balon. Oke, kembali lagi ke topik. Jadi, ya, pada video ini gue akan membahas alur game Jolly yang pertama, game Jollibee dan game Jollibee Phase 2. Untuk alur game Jolly yang kedua dan yang ketiga udah gue buat di video sebelumnya, yang mana kalian bisa cek di playlist Jolly, ya. Dan juga sekedar info, ya, karena game Jollibee as above so below dihentikan dan game Jolly 4 masih belum dirilis, jadi gak akan gue bahas dulu, ya. Dari kemarin gak dibahas mulu. Pokoknya next, katanya harus bahas game Jolly 4 dan Jollibee as above so below, atau nanti malam gue ambil sendalnya Sapanya. Lo bisa gak sih gak gangguin video Sapanya mulu? Gue panggil penjaga tahu rasa lo. Aku kan Springtrap yang tampan dan juga pemberani dan harus jadi presiden. Mana mungkin aku takut sama beruang gendut yang jadi penjaga? Sini, mana penjaganya? Sini. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, sesuai dengan judul dan juga thumbnailnya, pada video ini gue akan membahas mengenai alur dan rahasia perusahaan Jolly Entertainment pada game ini. Penasaran? Tonton sampai habis ya, karena misteri selalu ada sampai akhir. Oke, jadi cerita ini bermula ketika banyak informasi, berita yang beredar akan kebangkrutan yang dialami oleh sebagian besar restoran cepat saji. Hal itu dapat terjadi dikarenakan sebuah restoran baru yang bernama Circus Baby Pizza World baru saja dibuka. Restoran itu langsung populer dikarenakan mereka memiliki animatronik yang bisa bergerak dan berbicara. Tidak ingin kalah, CEO dari Jolly Entertainment pun langsung membuat pengumuman akan restoran Jolly yang mempunyai animatronik yang lebih canggih dengan fitur free roam, atau bisa dibilang para animatronik bisa menjelajahi restoran dengan bebas. Dan juga karena teknologi mereka yang canggih, para animatroniknya pun sangat ramah terhadap anak-anak. Tidak hanya pada anak-anak, para animatronik ini pun sangat ramah kepada orang dewasa juga. Hal ini terlihat pada minigamenya yang mana kita bermain sebagai Jolly yang bisa menjelajahi restoran dengan bebas di antara para pelanggan.
Namun entah apa sebabnya, ada seorang pelanggan berpakaian biru yang mana saat dia melihat kita, dia selalu menonaktifkan atau mungkin lebih tepatnya merusak kita. Pada mini game lain, kita disuruh untuk menjelajahi restoran lagi. Dan pada saat kita memasuki dapur, kita dipertemukan lagi dengan pria berbaju biru yang sebelumnya. Dilihat dari reaksi terkejutnya dan dari pakaian birunya, dapat diyakini kalau dia adalah orang asing, si pelaku peracunan makanan yang sedang meracuni makanan. Karena ingat apa yang dikatakan oleh polisi? Surveillance footage shows that an unknown man wearing blue fur and blue broke into the kitchen and added what seemed to be chemicals, which was later given to the children. Yap, pelaku dari kasus ini adalah seorang pria asing berpakaian biru. Kenapa aku tidak bilang kalau dia ini adalah penjaga atau staf restoran? Karena, ya, jika kalian perhatikan lagi, di minigame lainnya terlihat kalau staf restoran ini tidak menggunakan pakaian biru dan ia pun menggunakan topi. Yang mana, ya, mungkin itulah seragam stafnya kali ya. Seperti restoran Krusty Krab mungkin? Jadi, ya, mungkin alasan mengapa dia selalu merusak atau lebih tepatnya menonaktifkan kita adalah karena, ya, ia tidak ingin kalau aksi kejahatannya diketahui oleh siapapun, termasuk para animatronik. Tak lama setelah korban berjatuhan, kasus pun segera ditangani oleh pihak kepolisian. Namun, ya, seperti yang kukatakan tadi, polisi tidak menemukan apapun. Informasi yang mereka dapatkan tentang si pelaku hanyalah warna pakaian yang dikenakannya saja. Dan sebuah fakta kalau dia adalah orang asing, bukanlah karyawan. Dan ya, karena minimnya informasi, kasus itu pun ditutup. 20 tahun setelah kasus itu, restoran Jolly pun mulai membuka lembaran baru tentang bisnisnya. Mereka membuka kembali restoran itu dengan nama baru, yaitu Jollibee. Dengan restoran baru dan animatronik baru, dan ya, kali ini kita bermain sebagai seorang penjaga malam yang baru yang bernama Justin Smith. Sebagai karyawan baru, kita dipekerjakan dengan berbagai tugas yang berbeda-beda setiap malamnya. Mulai dari memperbaiki sekring yang putus, mengencangkan katup yang longgar, mengencangkan skrup yang lepas, mengepel lantai, bahkan memperbaiki animatronik. Nah, pada saat kita diminta untuk memperbaiki animatronik, kita diberikan sebuah tape atau kaset yang berisikan instruksi untuk memperbaiki animatronik. Dan ya, berikut isi instruksi dari kaset itu. As our technician, my name is Evan Johnson, CEO of Jolly Entertainment. This tape will serve as a quick how-to guide in operating / troubleshooting our beloved animatronics. To troubleshoot the animatronics, you can use the control panel, which can be found inside the suit when worn. Now, before you open up the animatronic, the inside mechanisms of the suit must be compressed so you can fit right inside. To switch the suit into mascot mode, click the button located on the animatronic's left neck area underneath the fabric. It's over.
We got him. Very well. Now on phase 2. Dan ya, tanpa diduga-duga, ternyata animatronik Hetty ini tidak rusak sepenuhnya. Bahkan, pada ending yang berbeda, kita pun diberitahu kalau Hetty ini bukanlah animatronik biasa. Day 2 of fixing Hetty. We were tinkering a bit on her fuse box and we're hearing strange noises coming from her voice module. The reason to this is still unknown. Day 3. She's still not working and she's acting weirder than before. Something's not right about her. The work we put into her these past few days haven't been helping much. I think we're about to pack up and report back. Hello? If you ever find this tape, do not get near her. I repeat, never go near her. She must be put down. The thing must be thrown away. Dan ternyata, ketika gue cari nama si Hetty ini, kalian takkan menduganya. Kalau ya, nama panjang Hetty ini adalah Elizabeth Hetty Spaghetti Antoinette. Yang mana, jika kalian ingat, pada game ini ada sebuah animatronik yang bernama Antoinette, bukan? Oh, itu robot istrinya Eric di video kemarin, ya kan? Siapa sih namanya? Si Barbie? Ya, Barbie. Tony Andrei Smith. Nah, itu dia, Tuti. Males. Oke. Sekedar info ya, untuk kasus keluarga Smith sudah berakhir. Karena kasus keluarga Smith berada di sekitar tahun 1985-an, sementara kasus ini berada di tahun 2017 dan 2037, jadi tolong jangan hubungkan kisah ini dengan kisah keluarga Smith dari video sebelah ya. Oke, lanjut ke cerita. Jika kalian ingat pada minigame Jolly yang pertama, kalian bisa melihat kalau Antoinette merupakan animatronik pertama yang dirusak. Tidak hanya itu, ia juga mengetahui apa yang dilakukan oleh si pelaku dari peracunan makanan. Hal itu bisa dilihat pada saat cuplikan dapur, terlihat sebuah teks singkat yang menyatakan apa yang telah kau lakukan. Sehingga ini hanya teoriku, kemungkinan besar Antoinette yang dirusak itu dibuat kembali menjadi Hetty. Meskipun sudah dibuat ulang menjadi Hetty, ia masih memiliki ingatan sebagai Antoinette, yang mana merupakan saksi bisu kasus peracunan makanan. Jadi mungkin saja alasan saat kita menggunakan kostum Hetty, lalu Hetty mengatakan kamu tidak, dan kemudian tertawa, mungkin saja Hetty yang masih memiliki ingatan Antoinette ini berpikir kalau Justin ini merupakan orang yang sama dengan si pelaku peracunan makanan. Hingga akhirnya ia pun tanpa ragu membunuh Justin. Tapi ya, itu hanya teori karena jika kita perhatikan baik-baik pada ending Jollibee, setelah kematian kita akan mendengar sebuah perbincangan antara dua orang, yang mana berikut cuplikannya. It's over. We got him. Very well. Now on the phase 2. Tahap kedua atau phase 2 yang dimaksud oleh Kevin Johnson ini tidak lain dan tidak bukan merupakan rencana lanjutan mereka, yang mana berikut cuplikan dari rencananya. Hey there, Kevin Johnson here. Look, let's just cut to the chase here. I'm dying. I ordered phase 1 Soul Captivation Project, and it turned out great. I'm now initiating a phase 2 of that project, which is the test of my ability of using an animatronic robot to preserve human life. If this project
magic works. You'll see my brain embedded to an skeleton skull. That is all. End of memo. Don't worry. Everything is all in place now. Phase 2 will begin in 3, 2, 1. Yap, demi hidup abadi, Kevin Johnson sengaja melakukan sebuah proyek untuk membuatnya bisa hidup abadi di dalam tubuh animatronik. Dan ia menjadikan Justin Smith sebagai percobaan pertama dari proyek itu. Dan ya, tidak diketahui secara pasti apakah proyek ini berhasil atau tidak. Namun jika kalian perhatikan baik-baik jumpscare Hattie ini pada game Jollibee Phase 2, banyak sekali yang beranggapan kalau mata dan gigi Hattie ini bukanlah bagian dari animatronik. Yap, melainkan bagian tubuh manusia asli dari si Justin Smith. Tapi beberapa juga berteori kalau isi dari Hattie ini sudah diganti menjadi si Kevin Johnson. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar ya. Oke, kurasa ini saatnya gue mengakhiri video ini. Karena ya, kurasa gue sudah membahas semuanya, bukan? Belum, sepanjang belum membahas seluruh ending pada game ini. Rahasia game ini juga belum dibahas. Halo? Sepertinya juga nggak bahas kenapa aku bisa ada di basement. Oke, karena ya memang benar sih banyak yang belum gue bahas di sini karena ya gue sendiri bingung harus bahas apa lagi. Jadi gini aja, kita buat semacam Q&A aja ya. Coba kalian tulis di komentar bagian mana dari game Jolly atau Jollibee yang pengen Sapanyan bahas. Nanti di video berikutnya gue akan usahain buat bahas pertanyaan-pertanyaan kalian itu. Jadi ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila pada video ini terdapat banyak kesalahan. Gue Sapanyan undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.